Hello guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Okay guys, hari ini saya akan memasak ikan empurau masak steam. Okay, bahan-bahan dia simple saja. Ini ikan empurau saya sudah kasih garam. Ini ada serai, halia, bawang merah, bawang putih, saya kasih cili sikit. Ini adalah buah tomato. Ini saya pakai kecap manis. Ini saya pakai sos ikan. Garam, ajinomoto, itu saja. Oke, kita panaskan minyak kuali. Kita masukkan halia. Masukkan serai. Oke, kita tumis dulu bahannya. Nyalakan api. Kita tumis guys. Masukkan bawang merah, bawang putih. Oke, kita tumis dia sampai dia bau wangi. Baru kita masukkan dekat ikan kita. Kita tumis sampai dia kuning. Oke, sudah kuning, kita masukkan air sedikit. Masukkan air sedikit lagi. Oke, kita masukkan cili. Kita masukkan sos ikan. Sos ikan. Ikan kita tadi sudah saya kasih garam, guys. Saya kasih ini kecap manis. Tengok dulu. Wangi bau sos ikan. Kasih sikit. Okay. Kita kacau. Kita kasih ajinomoto sebab garam saya tidak kasih sebab tadi sudah kasih. Oke. Ini nanti kita kukus guys ikan tu. Kita masuk. Ini ikan kita, kita masukkan kuah. Kita masukkan kuah ke ikan kita. Lepas tu kita kukus. Kita masukkan. Baru kita kukus dia. Okay. Kita susun ini tomato. Kita susun guys. Susun buah tomato kita. Tadang. Baru kita kukus masukkan dalam pengukus. Oke. Okay. Ini kita kukus dia guys, ikan empurau kita. Kita kukus dia hingga masak. Jeng, sudah masak guys. Sudah masak ikan empurau kita. Ikan empurau masak steam.